Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda. Sebelum itu, siapa yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel. Salam sejahtera. Doakan yang baik-baik untuk kami, Adam. Kuala Lumpur, pelakon Adam Lee menapis dakwaan netizen yang mengatakan istrinya yang juga pelakon Sweet sedang berbadan dua. Adam ketika dihubungi berkata dia sekadar mampu mengaminkan setiap doa dan berharap dikurniakan cahaya mata. Apabila orang luar membuat andaian dengan mengatakan sudah nampak bentuk kehamilan istri, saya tidak terkejut. Mereka boleh buat sebarang spekulasi dan ramai juga yang mendoakan mengenai berita yang tidak sahih ini. Saya cuma boleh mengaminkan setiap doa mereka dan mudah-mudahan mana tahu doa mereka diangkat sekali. Doakan yang baik-baik untuk kami sekeluarga, katanya. Biarpun sudah hampir setahun mendirikan rumah tangga dan belum dikurniakan rezeki menimang cahaya mata, Adam bagaimanapun tidak terkesan dengan kabar angin terbabit. Jujurnya tak terkesan pun sebab perkawinan yang kami cipta bukan untuk tempo yang singkat tetapi selama-lamanya. Jadi mindset yang kami dah letakkan adalah percaya pada rezeki. Cepat atau lambat, mudah-mudahan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Kami bersyukur sangat apa yang kami ada, katanya. Terdahulu tular video Sweet yang dikatakan sedang berbadan dua. Pasangan ini mendirikan rumah tangga pada 24 Oktober tahun lalu.